Okey, Kalina dah bersama dengan artis makin-makin naik, 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 naik dan orang makin kenali. Sihat semua? Dua-dua sihat. Kita ada nampak kat dalam satu blog, Ungku Ismail jadi macam janggal bila berlakon dengan macam mana tu? Bukan janggal berlakon je. Tulisan tu menulis kekok berlakon tu tidak benar. Bila dia kata macam mana perasaannya membuat promosi yang mana kita berpegang tangan, mereka bertanya tentang itu. Saya jawab, agak sedikit susah kerana dia ni nak kahwin. Takut perception orang. Bakal suami dia tak ada masalah sedikit pun. Tapi bila persepsi orang tu yang saya risaukan dan saya tak ada kekok, dalam segi lakonan tidak ada masalah. Dan saya even cakap kalau dengan bini orang pun saya tak ada masalah nak berlakon, kenapa dengan dia tak ada masalah? Dah ada tunang. So macam perasaan tunang bila dah keluar isu-isu macam tu macam mana? Saya tak ada masalah apa-apa. Sebab partner I tak nak ganggu kerja I, and dia tahu cara kerja I dengan Ungku. That's why bila fakta keluar tentang Ungku kekok dengan I, I rasa benda tu salah. Sebenarnya kami okey, tak ada apa-apa, tak ada masalah langsung. Kalau kekok tak jadi TLU tu. So memang tuduhan tu totally memang salah lah maksudnya. Saya tak kata tuduhan kerana mungkin cara menulis tu, cara mengulas tu, ayatnya disusun dengan cara begitu, kami tidak boleh terima. Maksudnya ada benarnya dari segi membuat promosi ni, di mana peminat suka. Kita tengok di luar pegantangan pasal seolah-olah benda tu real. Tapi benda ni semua hanya lakonan, masih dalam keadaan promosi lagi. Promosi dari segi kami berdua. So ini caranya. Dan bakal suami dia tak ada masalah pun. So saya harap orang-orang lain pun boleh terima keadaan tu. Saya cuma risaukan perception orang yang negatif.